Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dival Fari Channel dan terima kasih udah kejomblo 5 hari teman-teman. Ya udah diketawain nih Mbak Dian tuh. Main lagi ke Bintaro nih, Bursa Mobil Bintaro, tepatnya di FWM Mobil Indo. Wah, kalau udah main ke sini nih, Bang Dival pasti ditemenin sama Mbak Dian. Wah, mantap. Ini dia Mbak Dian. Halo Mbak Dian, hai, apa kabar Mbak Dian? Baik, Bang Dival. Sehat ya? Ya, us, alhamdulillah. Mantap. Ih, makin botol aja nih. Iya, yeah, asik. Oke, okay. Mbak Dian. Banyak pilihan mobil di sini. Iya. Yang ditawarin ke Joglo. Iya. Waduh, mantap. Dari mobil kelas rakyat sampai mobil menengah. Wah, semuanya ada di sini. Benar. Mbak Dian, kalau mau main ke sini nih teman-teman, alamatnya ada di mana Mbak Dian? Kita di Bursa Mobil Bintaro, Blok A, nomor 27 dan 21, Bang. Oh, oke. Okay. Nanti alamat lengkap seperti biasa, Bang Dival taruh di deskripsi lengkap dengan link map-nya. Jadi tinggal klik aja langsung muncul kemari. Ya. Atau teman-teman yang mau ngubungin Mbak Dian, boleh. Nanya-nanya stok, boleh. Atau mau SPK sekalipun, dilayanin ya. Nomornya berapa Mbak Dian? Aku di 0821-2426-2458, okay. Sama di 0858-1401-8658. Oke, okay. Nanti nomor Mbak Dian, Bang Dival taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Ya. Mbak Dian punya YouTube, punya IG? Ada, boleh follow Instagram dan YouTube-nya Dian Mobil Bekas. Nah, nanti Bang Dival taruh di sini ya. Link IG sama link YouTube-nya juga, yeah. Bang Dival taruh di deskripsi. Tinggal klik aja buat yang kepoin Mbak Dian. Wih, boleh. Mantap. Mbak, sebelum kita mulai nih, mm-hmm. Keuntungan beli di FWM Mobil Indo itu ada apa tuh, Mbak? Ada apanya? Iya, ada apanya. Iya. Pastinya mobil nggak bekas tabrak banjir, Bang. Mantap. Boleh cek ke bengkel resmi ataupun mau inspeksi juga boleh. Boleh, oke. Kita ada kredit syariah juga buat teman-teman yang sekarang kan banyak, butuh kredit syariah, boleh, yeah. Bisa. Nah. Ada juga kredit tanpa survei. Oh, kredit ya, tanpa survei. Cuma untuk data kita masih Jabodetabek lah ya, masih tapi Bandung sekitarnya tuh masih boleh, Bang. Oke, siap. Pokoknya aja pribadian aja. Dan satu lagi teman-teman, untuk khusus penonton kali ini, wih, yang beli mobil di sini dari YouTube-nya Bang Dival, siap. Boleh di-capture nih. Nah. Nih tanggalnya sekarang tanggal berapa, Bang? Tanggal 10, ya? Tanggal 10 Februari. Iya. Itu pasti dapat bonus elektronik. Saldo e-tol ya? Saldo e-tol. Waduh, sebesar berapa itu Mbak Dian kalau boleh tahu? 300, Bang, lumayan. 300 Bang. Lumayan buat ke puncak bolak-balik, iya. Mah buat Bandung mah enak, siap. Bisa cukup ya. Oke, teman-teman. Ya, simak video ini buat teman-teman yang lagi niat cari mobil bekas berkualitas siap pakai buat persiapan mudik atau usaha ya. Tonton videonya sampai habis dan yuk langsung aja kita mulai. Ayo. Ke mobil yang pertama. Boleh banget, Bang. Ada Daihatsu Sirion. Ini Daihatsu Sirion. Sirionnya tahun 2015, tipe RS, dia tipe transmisi RS. Matic. Wah, transmisi Matic. Nah, enak tuh, udah nggak pegel lagi di setirnya tuh ya. Wah, oke. Okay. Teman-teman, ini langsung aja kita sebutin harganya. Harganya dilepas berapa nih, Mbak Dian? Harganya untuk kredit di 115 juta. Oke. Okay. DP-nya 33 juta, cicilannya 2.600.000 5 tahun, Bang. Tuh, segitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kondisi luarnya. Nah, dalamnya yuk, kita lihat yuk. Kita dalamnya yuk, mantap. Sip. Nah, yuk kasih unjuk Mbak Dian nih, dalemannya nih. Waduh, dalemannya masih segar, ruangannya masih wangi, masih full ori, joknya masih dibalut tuh kayak begini ya. Waduh, ya. Setirnya nih, wah, setirnya udah kukulitan seperti ini, dashboardnya juga masih bagus tuh ya. Oke, okay. Sip, mantap tuh belakangnya tuh. Belakangnya kita lihat, wah, masih rapih lah, siap pakai. Mbak Dian, ini kilometer udah jalan berapa Mbak Dian? Kilometernya 69.000 Bang Dival. 69.000 iya, ya? Iya, pajak panjang bulan Agustus. Waduh, kilometer pemakaian wajar. Next, kita ke mobil selanjutnya ada Karimun. Iya, Karimun. Karimun. Sama nih kayak punya Bang Dival nih. Iya. Iya. Ini Karimun tipe apa nih Mbak Dian? Wagon R tipe GL manual. Wagon R tipe GL manual. Dilepas harga berapa Mbak Dian? Ini dilepas harga untuk kreditnya 75, cashnya 85, Bang. Cashnya 85 tuh. Tahunnya 2016. 2016. Kalau cash masih bisa nego nggak, Mbak Dian? Masih dong. Masih ya. Wah, nanti yang serius langsung aja nego di depan unit nih sama Mbak Dian ya. Boleh. Atau nggak usah dinego lah. Mbak Dian udah langsung bungkus aja nih. Iya. Apa DP-nya? Tanda jadi ya. Oke. Simulasi kredit berapa, Mbak Dian? Ini nanti bisa japri aja ya, Bang? Oh, iya. Baru datang ya? Iya, baru datang. Oke, karena baru datang belum siap ya data simulasi kreditnya, iya. Ya. Nanti di japri aja buat yang minat pembelian kredit, teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke mobil selanjutnya nih Mbak Dian nih. Iya. Oke. Okay. Ya, Serena. C26. Iya. Heeh. Di sini aja Mbak Dian samping aku. Iya, asik, mantap. Serena C26 tahun berapa, tipe apa nih Mbak Dian? Ini tahunnya 2017, tipe HWS, Bang. Tipe HWS, mantap. Ini harganya dilepas berapa Mbak Dian? Harga kreditnya di 235. Sip, 235.
Kalau mau di DP, DP-nya bisa berapa nih? DP 36 juta, mm-hmm. Cicilannya 6,8 untuk 4 tahun untuk atau 5,8 untuk 5 tahun. Oke, mantap. Dia pakai BCA Finance, pake garansi mesin dan transmisi 1 tahun. 1 tahun, jadi teman-teman nggak usah khawatir dalam pemakaian 1 tahun apabila ada kendala, ada garansinya. Garansi tinggal mesin. Klaim aja ya. Betul. Tapi udah dikondisikan mobil siap pakai Mbak Dian ya, enggak ada kendala ya. Enggak ada kendala. Kilometer juga baru 32.000, Bang. Wow, masih antik ya teman-teman ya. Dari 2000 berapa nih? 2017. 2017 jalan ke 2022 awal ya, sekitar 4-5 tahunan lah ya. Baru masih ganti oli juga kemarin Mbak Dian. Oh iya, baru ganti oli teman-teman ya. Di tune up segala macam ya. Jadi siap pakai banget nih. Betul. Siap. Nah, teman-teman mau lihat dalamnya silahkan. Boleh. Ah, kondisi dalamnya. Muat ya, Bang? Muat. Dari, lewat sini. Lewat sini. Bisa lewat situ juga bisa, bebas. Nah, jadi teman-teman langsung ya, ini secara langsung ya, kalian lihat dalemannya nih. Kalian bisa lihat sendiri dan pertimbangkan, wah, apakah mobilnya masih layak untuk kalian miliki untuk keluarga. Nah, kalau menurut Bang Dipal sih ini sih masih layak ya untuk dipakai keluarga besar. Wah, ini lega banget teman-teman ya. Dashboard-dashboardnya juga masih kempling, bagus. Dan tadi udah Bang Dival cek, dalemannya tuh masih wangi banget ya, harum. Pokoknya nyaman lah naik Serena yang satu ini. Oke, yuk kita ke mobil selanjutnya teman-teman. Yes, mudah-mudahan teman-teman cocok dengan mobil yang satu ini, Serena C2. Ini mobil idaman keluarga juga nih, favorit ya, karena nyaman banget. Dan selanjutnya ada Sirion lagi, cuman Sirion yang satu ini lebih muda ya Mbak Dian? Iya Bang. Nah, ini Sirionnya lebih muda, warna merah lagi nih. Betul. Waduh, ngejreng banget, cakep nih. Siluetnya tuh kalau dari jauh, wih, segar gitu ya, dilihat ya. Wah, mantap. Sirion tahun berapa nih, Mbak Dian? Ini 2019, Bang. 2019. All new Sirion 2019, okay. Transmisinya Matic. 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 Siap. Matic. Nah, ini harganya berapa, Mbak Dian? Harganya di 163 kredit ya. 163 kredit. Kalau pembelian cash? 173, Bang. 173 aja, masih bisa nego ya? Masih bisa nego ya. Negonya di depan unit. Langsung ketemu Mbak Dian. Betul. Kalau mau di kredit, DP-nya bisa berapa, Mbak Dian? DP-nya 39 juta. Oke. Okay. Cicilannya 4,3 untuk siap. 4 tahun. Okay. Atau 3,7 untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun, teman-teman yang cocok ya, yang mau pakai Sirion aja lah, udah kebanyakan yang di Jazz, Yaris udah kebanyakan di jalan. Mau pakai Sirion silakan, di sini ada nih satu stoknya nih ya, warna merah. Mau lihat dalemannya, sok silakan lewat sini kameramen. Nah, lewat sini aja. Lewat situ juga boleh. Nah, milihnya ini jalurnya Mbak Dian dia. Oke. Dalemannya masih wangi, masih seger, enggak tercium indikasi mobil bekas banjir yang bau apek ya Mbak Dian. Iya, benar, Bang. Masih seger banget ya. Asik lah pokoknya, masih fresh. Kondisi interiornya juga masih bagus. Nah, dibalut cover ya, joknya ya. Jadi belum di retrim ya, masih asli ya. Masih asli, ya, masih full orisinil teman-teman. Jadi mobil ini, wah udahlah siap pakai aja lah. Buku servis masih ada Mbak Dian? Ada Bang. Buku servis masih ada, terus manual booknya gue masih ada. Iya. Nanti dicek aja kelengkapannya. Kilometer 40.000 pajak bulan Oktober. Wow, kilometer 40.000-an ya. Iya. Pajak terima hidup ya. Masih panjang tuh bulan Oktober, lumayan. Oke, kita ke mobil selanjutnya nih. Nah, ada mobil hatchback sejuta umat dari Toyota. Toyota. Wah, asik nih, warna merah juga nih Mbak Dian nih. Iya, Bang. Toyota Agya. Agya, 2017. 2017. G-Matic. G-Matic. Wah, oke. Kilometer udah jalan berapa Mbak Dian? 26.000. 26.000, masih kecil banget. Tapi kilometernya asli ya? Di asli. Sini nggak main putar-putaran ya? Nggak. Iya, pusing Mbak, diputar-putar Mbak. Boleh datang aja, datang aja ya, cek langsung. Bawa teknisi pribadi boleh? Boleh dong. Boleh ya. Oke, bawa saudaranya ngerti mesin, dipersilakan ngecek sepuas-puasnya teman-teman. Oke, untuk unit yang satu ini dilepas berapa Mbak Dian? Ini di 105 untuk kreditnya Bang. Oke. DP-nya 27 juta. Sip. Cicilannya 2,94 tahun atau 2,55 tahun. Oke, kalau pembelian secara cash berapa? Cash 115 nego. 115 nego sampai jadi. Nah, teman-teman harus lihat dalemannya nih, kondisi dalemannya. Sok silakan. Tuh, kameramen tolong dikasih lihat penonton supaya yakin. Wah, ini dalemannya masih full ori juga nih. Dashboardnya masih rapi ya. Kisi-kisinya masih utuh, nggak ada yang amburadul, nggak ada garet-garetan. Ya Bang. Kenapa? Joknya. Iya, joknya masih mulus banget, ini masih bersih ya. Oh, orisinilan, nggak pakai di retrim-retrim. Jadi ya, udah kayak beli apa? Rasa baru, baru ya. Kilometernya tipis banget ya. Iya. Berapa tadi? 26.000. 26.000. Wah, itu jarang dipakai tuh ya. Iya, Bang. Iya, jarang dipakai kayaknya. Tuh masih ada kukulitan jeruk tuh, stirnya tuh. Wah, mantap. Asik sih ini, dalemannya juga masih segar ya, wanginya masih fresh, wangi kabinnya. Nah, ada Venturer nih, guys. Ada Venturer.
buat teman-teman nih yang rezekinya lagi bagus, budgetnya cukup kebeli Venturer buat persiapan mudik bentar lagi. Nah, ini di sini ada stoknya nih. Iya. Venturer tahun berapa nih, Mbak? Venturer 2018, Bang, diesel. 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 Wah, diesel, penggerak roda belakang. Waduh, dibawa ke Bali nih enak nih. Iya. Iya, mantap ya. Kilometer jalan berapa nih, Mbak? 76.000. 76.000 ya, masih pemakaian wajar. Oke, dilepas harga berapa, Mbak Dian? Ini untuk kreditnya di 385. 385 harga kredit. Kalau pembelian cash berapa, Mbak Dian? 405, Bang. 405. Bisa nego ya, Mbak? Nego. Siap. Oke. Kalau mau DP dikasih berapa DP-nya nih? DP-nya 83 juta. Oke. Cicilannya 9,4 Oke. Untuk 4 tahun atau 8,5 untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Tapi sih saran Bang Dipal, DP-nya gedein aja ya. Iya. Biar cicilannya semakin ringan. Iya. Atau teman-teman mau main tenor pendek juga bisa ya. Boleh. Atau boleh suka-suka banget. Nanti dibantu dihitungin ya. Iya. Tapi lebih bagus ya nonton orkes di bambu apus, Mbak Dian. Cakep. Yes. Beli cash lebih bagus. Oh, iya. Asik. Cakep. Oke. Langsung aja kita lihat dalamnya nih. Dalemannya nih. Ah, semulus apa kondisinya? Kijang Venturer nggak pakai kijang nih ya, iya, langsung ya Toyota Venturer ya. Toyota Venturer. Oh, Venturer yang satu ini kondisi interiornya tuh lihat, wih mantap, dashboard, door trim, ya masih mulus ya. Airbag mah udah pastilah standar ke fitur keselamatan di mobil ini. Ada panel woodnya ya kan, ini tipe tertinggi teman-teman. Tuh bisa kalian lihat, joknya juga udah kukulitan ya. Nah joknya semua belakangnya. Coba Pak, jok belakang Pak, kasih lihat. Nah, jok belakangnya juga masih, wah rapih lah pokoknya. Ini dalamannya juga masih harum dan segar gitu. Untuk teman-teman naik mobil ini nih, pulang kampung, dijamin ngantuk. Nyaman banget, nyaman ya Bang. Nyaman banget ya. Waduh, bantingan suspensinya nggak kebayang deh. Empuk banget ini, asli. Yuk, masih banyak lagi mobil lainnya nih. Wah, pilihan mobil second berkualitas di FWM Mobil Indo. Ya. Nah, teman-teman selain Sirion ada Agya, ada Karimun. Nah, ini ada Honda Brio nih. Iya, benar. Jadi rupa-rupa nih. Hah? Wah, rupa-rupa ininya pilihannya. Wah, di kelas hatchback. Iya. Ada Brio juga nih warna ada... merah nih. Ini tahun berapa, Mbak? Ini 2016, Bang Dipal, tipe E. Tipe E. Iya, transmisi Matic. Transmisi Matic. Kilometer jalan berapa, Mbak? Kilometernya 52.000. 52.000. Rata-rata ini ya kilometernya di sini antik-antik ya. Iya. Ah, asik. Kita gimana dapatnya aja sih, Bang? Gimana dapatnya ya? Rendah ya rendah. Ya segitu ya udah gitu. Iya. Tapi kan balik lagi kalau mobil kayak gini kan emang ke Indomaret enak, ke pasar enak, iya, kemana-mana bener. Enak, Bang. Emang benar nih, bentuknya compact, kecil, imut ya, gampang banget parkirnya mobil-mobil kecil kayak iya. Gini ya. Iya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau buat pulang kampung ya Venturer cocoknya. Benar, benar. Mantap, tapi ini bukan berarti nggak bisa dibawa keluar kota. Bisa-bisa. Bisa aja. Banget. Bisa banget. Irit pula bensinnya. Irit, ya. Iya. Oke, Brio tahun berapa nih, Mbak? Ini 2016. 2016. Ya. Oke. Untuk harganya di 118. Harganya 118 harga kredit ya? Betul. Harga kredit. Kalau mau beli cash, harga cashnya berapa? 128. 128 nego pasti ya? Iya, Bang. Nego. Oke, siap. Kalau mau di DP berapa nih, Mbak? DP-nya 24.900, cicilannya 3,4 4 tahun atau 2,9 5 tahun. 5 tahun. Oke, kondisinya segar. Kalau nggak percaya, yuk langsung lihat aja nih dalamannya nih, teman-teman. Brio yang satu ini masih orisinilan ya. Waduh, ini sih dashboardnya udah Bang Dipal cek. Wah, masih rapi, kisi-kisi masih utuh, kisi-kisi AC-nya nggak ada yang patah. Dashboardnya juga nggak ada bekas garetan, congkelan-congkelan. Masih rapi semua, full orisinil, teman-teman. Ya mohon maaf kalau rada gelap nih. Iya, pakai alat rekam seadanya. Iya. Jadi dilihat aja ya teman-teman ya. Nah, ini joknya juga masih orisinilan nih, teman-teman nih. Orisinilan bawaan pabrik ya. Masih belum di retrim lah. Sip. Oke. Mantap. Oke, cukup. Langsung aja kita ke mobil berikutnya nih. Nah, teman-teman yang budgetnya kurang untuk beli sebuah Venturer, wah mungkin yang ini cukup nih budgetnya nih. Yep. Ya jadi alternatif teman-teman, Venturer budgetnya belum cukup nih. Ada Sienta. Sienta. Yang harganya lebih murah dari Venturer pastinya. Bener, ya. Bener, Bang. Oke, Sienta tahun berapa nih, Mbak? Kayaknya yang udah facelift ya, Mbak? Iya, ini tipe Q 2019. 2019, Matic ya? Matic, Bang. Matic ya. Oke. Kilometer udah jalan berapa, Mbak? 22.000. 22.000, warna merah masih segar banget ini penampakannya. Oke, ini dilepas berapa, Mbak? Kreditnya 225. Oke. DP-nya 59 juta, cicilannya 5,7 4 tahun atau 4,9 5 tahun. Oh, gitu. Oke. Kalau dibeli cash, harga cash-nya berapa, Mbak? Cash-nya 240 nego, Bang. 240 nego, silakan langsung nego di depan unit sama Mbak Dian ya, main ke sini ya. Alamat ya. Alamatnya Bang Dival taruh di deskripsi. Tinggal klik aja link map-nya. Yuk, kita lihat dalemannya nih. Dalemannya sedikit ya, kita lihat ya, kasih lihat ntar. Oke, nah ini
Wah, asik. Ini dalamannya juga full orisinil nih, teman-teman nih. Waduh. Dalamannya wangi banget nih. Jadi penanganannya di sini ketika mobil masuk ini banget ya, detail banget ya. Iya, Bang, pasti. Sampai ke karpet-karpet dibersihin. Benar, ya. Benar. Iya, jadi aroma kabinnya tuh jadi udah nggak kayak mobil lawas gitu aromanya nih. Wah, seger banget ini. Cakep ya, masih orisinilan, teman-teman. Nah, joknya juga masih ori ya, warna coklat seperti ini ya. Tuh, electricalnya masih berjalan lancar ya, sampai ke pintu sliding door. Power sliding door-nya juga masih normal, lancar jaya. Oke. Yuk, kita ke mobil berikutnya. Nah, oke, cukup ya, teman-teman ya. Kalau mau lebih detailnya, teman-teman, silahkan main ke sini. Bisa test drive ya? Boleh dong. Bisa boleh test banget. Drive tuh lebih enak langsung main ke sini ya, teman-teman. Yuk, nih, ini mobil selanjutnya ada Nissan Juke. Juke. Oke. Ini tahun berapa nih, Mbak nih? Ini tahunnya 2018, Bang Dipal. 2018 yeah. Nissan Juke. Matic ya? Matic tipe RX. Tipe RX. Iya. Yeah. Oke. Ini udah berjalan berapa kilometer nih, Mbak? 29.000. 29.000-an. Oke, langsung aja kita buka harganya nih, Mbak nih. Harganya di 190, Bang, kreditnya. 190 harga kredit. DP-nya berapa, Mbak? DP-nya 38 juta. 38 juta. Cicilannya 5,3 4 tahun atau 4,5 5 tahun. Oke, kalau pembelian cash, harga cash-nya berapa nih, Mbak? 205 nego. 205 nego. Nah, teman-teman, mohon maaf nih. Pakai alat seadanya ya. Tuh, lihat aja tuh dalamnya tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Iya. Aduh, maklum Mbak, YouTuber pinggiran, Mbak. Iya. Yang penting penontonnya setia. Oh, yang penontonnya setia, setiap tikungan ada ya. Asik ya. Oke, ini dalaman dari interior lah ya. Interior Nissan Juke. Kondisinya tapi aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Kameranya kamera kentang nih. Aduh. Nah. Wah, gelap ya. Oke, jadi ya seperti ini adanya nih. Waduh. Lebih terang, Bang. Oh. Bisa lihat Instagram Mbak Dian. Ah, iya, betul. Lebih jelasnya mampir ke Instagram Mbak Dian. Ya, nanti link Instagram Mbak Dian ada di deskripsi. Ya. Mau lihat lebih jelas dalamannya bisa betul. Lihat ke situ. Kalau gitu kita ke mobil selanjutnya aja yuk, ayo. Teman-teman. Ya, udah cukup kali ya. Nanti detailnya untuk lihat interior kalian bisa lihat di Instagram Mbak Dian. Iya, atau teman-teman juga biasanya ada yang Mbak Dian tolong videoin dong gitu. Oh, bisa ya. Bisa, dikirim videonya atau video call langsung. Oke. Ini mau dimasukin juga, Bang? Masukin dong. Masukin aja. Nah, jadi ntar lu Mbak Dian nih. Ya. Ngelihat mobil yang satu ini jadi nostalgia. Teringat seseorang nih Mbak Dian nih. Siapa tuh? Aduh. Iya. Ah, itu dia. Oke. Okay. Iya. Ya, jadi kangen pengen main ke Bandung gitu ya. Iya. Aduh, ini ada Suzuki Truntung. Iya, Truntung. Iya, atau biasa disebut Suzuki ST20 ya. Iya, Bang. Waduh, mantap. Dijual nggak nih? Dijual. Mbak Dian jadi sales Truntung sekarang ya? Waduh. Ini harganya berapa, Mbak? Ini, saya bingung nyebutnya. Bingung ya. Nyebutnya ya. Nggak apa-apa, ini kan barang antik ini. Jadi ini punya temennya si bos, guys. Iya. Garasinya muat. Nggak muat. Yaudah dijual aja gitu. Oh, dijual. Dijual. Boleh kali tahu ini apa, kepo harganya lah. Terakhir sih udah ada yang nawar 35 ya. 35? Iya. Yeah. Oh, 35 ya. Iya. Yeah. Si bos minta berapa si bos? Aduh, dibisikin bingung. Aja kali ya. Dibisikin aja ya. Iya, di katalog kadang kan nih. Bisa dikredit nggak? Iya. Di kredit. Ini mobil hidup kok? Hidup ya? Hidup. Iya. Mobil hidup. Mesinnya juga masih oke. Okay. Masih oke okay, ya? Masih oke okay nih. Lihat aja dalamnya. Tuh. Ini tahun 83. Hah? 83. Tahun 83 ya? Iya. Iya. Gimana sih, dikunci pokoknya? Nih. Oh, iya. Jangan, Mbak. Tenang. Nah, tuh. Dalamannya tuh. Wah, ini. Ah. Jadi ingat seseorang ini. Aduh, siapa sih, iya, Bang? Ada lah. Pokoknya lah. Teman lama ini. Wah, udah lama banget gak ketemu nih. Dia ya? Ini 550cc ya? 550cc, mesinnya 2 tak. Iya, 2 tak. Iya, masih pakai harmonika mesinnya. Iya, Bang. Iya, mobil tua banget nih. Wah, adalah pengalaman indah naik mobil inilah. Wih, dulu mantap. Lah. Mantap. Wah, nanti footage-nya Bang Dipal masukin lah. Ada siap. Lah. Oke. Ini bisa dicrek cewek nih, ada kuncinya. Boleh nggak, Mbak? Boleh, boleh. Ya? Boleh. Boleh ya? Wah, ini seru nih. Sini. Kameramen sebelah sini. Nah. Kameramen sini bagian depan ya. Ini mobil khusus soalnya ya langsung kita tes aja nih. Tanpa digas langsung longcer. Trek CWW-nya langsung hidup tuh, teman-teman.
Udah ya. Gak usah lama-lama. Takut ngebul. Iya, ngebul. Iya, di indoor soalnya nih. Oke, kita ke mobil selanjutnya nih, ya, teman-teman ya. Boleh. Nah, untuk yang satu ini teruntung, teman-teman nanti japri aja Mbak Dian lah. Hmm. Buat yang minat, buat sekedar koleksi atau buat ya, pakai di dalam komplek ya. Benar, benar. Yes, mantap. Ada Kijang Innova Reborn. Tahun berapa ini Mbak Dian? Ini tahun 2016, tipe V transmisi Matic Bang. Sip, mantap. V transmisi transmisi Matic ya? Ya. Oke, kilometer udah jalan berapa Mbak Dian? 43.000. 43.000, masih rendah banget tuh. Iya. Mantap. Ini dibuka harga berapa Mbak Dian? Ini di 255 Bang. 255, oke 255. Harga kredit ya? Harga kredit. Uh-uh. DP-nya 44 juta. Siap. Cicilannya 7 juta 86.000, tenor 4 tahun. Tenor 4 tahun tuh teman-teman, buat yang cocok langsung merapat ke sini. Yang mau beli cash, harga cash-nya berapa Mbak Dian? Cash-nya di 270 Bang. 270 bisa nego, langsung main ke FVM ketemu sama Mbak Dian. Iya. Nah, mau lihat dalemannya? Boleh. Bisa nggak? Tuh, lihat dalemannya. Monggo. Wah, ini pas banget baterai lighting-nya habis lagi Mbak Dian. Aduh, lupa. Nih, prepare-nya kurang, mohon maaf. Enggak apa-apa, ini kan ya, udah sore juga. Iya, udah dari kesorean pagi aja. Bang Diva. Makanya nanti lebih jelasnya mampir ke Instagram Mbak Dian ya. Mm. Jangan lupa di-follow Mbak Dian ya, di Dian Mobil Bekas. Tuh, siap. Nanti link-nya Bang Diva taruh aja di bawah. Siap. Oke. Sip. Masih orisinilan ya dalemannya ya. Iya, Bang. Wah. Tuh kayak gitu, jadi kayak film horor tuh jadinya begitu ya. Sip, oke, yuk lanjut kita ke mobil sebelahnya nih. Ada Innova lagi, tapi ini Innovanya lebih murah dari Reborn. Wah, ini ada Innova ini ya, Motuba. Iya, 2010 ini Bang? 2010, iya, kategorinya sudah Motuba, mobil tua, bagus. Mobil, oh gitu? Iya, cakep nih, yang Euro 2 ini. Iya. Bensin apa diesel nih? Bensin Bang. Bensin tipe ya? Tipe E, transmisi Matic. Oke. Ini pembelian cash. Nah, pembelian cash berapa nih Mbak? 125. 125. Bisa nego ya? Nego. Bisa nego langsung ketemu Mbak Dian. Masih ya, bisa dikredit nggak? Bisa. Bisa. Harga kreditnya berapa? 37 juta. Harga kreditnya 115. DP-nya mau 37 dong. Juta. Iya, iya, iya. Cicilannya 2,94 tahun atau 2,5 untuk 5 tahun. Nah, segitu ya teman-teman ya. Oke. Ini dalemannya udah di-retrim tuh. Cakep sih. Retrimannya masih oke lah. Masih good looking lah. Tuh teman-teman kalau mau lihat, sok silakan lihat aja. Silakan lewat situ tuh kameramen, pintu supir ya. Paling lega bisa kita lihat sekilas dalemannya ini rapi sekali. Dalemannya masih fresh, ruang kabinnya masih wangi, seger. Jadi ini masih dikatakan cocok untuk dipakai keluar kota nih. Iya. Iya, empuk banget nih. Bener Dian. Banget Bang. Buat bawa keluarga ini ya, muatan banyak ya. Iya. Bisa ngajak kakek, nenek, om, tante, bebas lah ya. Ini mobil lega banget. Double blower udah sampai ke belakang. Modelnya ducting, jadi jangan takut kegerahan naik Innova yang satu ini. Kondisinya ini ya, apa, kelistrikan hidup ya? Pasti dong. Kelistrikan lancar, AC dingin ya? AC dingin. AC dingin, siap di mahar aja nih buat yang rezekinya lagi bagus. Ya. Yuk, melapat ke FM Mobil Indo, ya, ketemu sama Mbak Dian, tinggal nego aja. Buat nah, footage. Ini mobil yang terakhir nih. Mobil buat blusuan nih. Nah, ini sini. Nah, ini ada Nissan Navara. Navara, Bang. Nissan Navara. Ya. Mbak Dian, ini Navaranya udah dimodif ya, bempernya ya. Nah, aslinya ada loh Bang di. Aslinya ada. Ada. Oh gitu. Ada aslinya, depan belakang ada. Depan belakang ada. Jadi kalau teman-teman ada yang minat nih sama ini mobil, aslinya dikasih apa gimana? Dikasih. Dikasih ya. Oke ya. Jadi tenang ya teman-teman. Ya. Teman-teman nerima bemper orinya juga kalau ada yang minat ya. Ini Nissan Navara tahun berapa nih Mbak? Ini 2011 Bang Dipa. 2011. Matic ya. Manual. Ini Matic 4x4, tipenya VL. Tipenya VL, teman-teman. Harganya berapa Mbak Dian? Harganya di 220 kredit. Kredit. DP 86 juta, cicilannya 5 juta 5.000 4 tahun atau 4,3 untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Kalau harga cashnya berapa Mbak Dian? Dari 240 jadi 235. 235 ya. Tinggal dinego aja buat yang minat, teman-teman. Sip, mantap. Mau lihat dalemannya? Sok silakan tuh. Dilihat sekilas ya sebelum kita tutup. Nah, teman-teman harus lihat dalemannya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini menggunakan alat rekam seadanya teman-teman. Oke, nanti lebih jelasnya mampir ke Instagramnya Mbak Dian ya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Boleh. Ya sekalian untuk lihat dalemannya nih. Nah, itu dashboardnya masih bagus ya kondisinya ya, masih ori ya. AC hidup ya? AC hidup. Aman ya? Aman. AC masih nyes. Kelistrikan hidup. Baru kemarin servis kok ini? Baru kemarin servis ya? Oke. Ini terima pajak panjang nih Mbak Dian? Pajak panjang, terima pajak panjang. Pajak panjang siap blusuan. Terus kayaknya tadi ngelihat itu tuh, Halong Timur ada HT. Iya, radionya ya.
Itu semua perangkat dikasih tuh. Bawa aja. Bawa aja semua. Apa adanya ya. Yes. Ah, itu dia teman-teman. Sip. Udah cukup kali ya? Oke. Nanti detailnya ya bisa lihat di Instagram ya. Iya, sama dalamnya ya. Satu lagi, Bang. Oh, apa? Kita ada beberapa mobil yang baru masuk juga seperti Biante, okay. Innova, Ignis, yeah. Nah, City, yes. Terus ada Fleet juga. Kemarin tuh ada iya, ada. Oh, iya. Biasanya kan ditaruh di belakang nih. Uh-huh. Kebetulan tuh belum ready dan okay. Di belakang juga ada beberapa ada yang laku kan. Okay. Jadi nanti balik lagi ke Instagram aja atau bisa okay. Japri Mbadian. Bisa. Sama okay. Teman-teman yang mau jual mobilnya untuk 2012 ke atas okay. Itu boleh banget. Boleh banget ya. Jadi gak yang penting nggak bekas tabrak banjir, Bang. Iya benar. Siap bayar. Selagi mobil kalian kondisinya masih bagus, bukan bekas tabrak dan banjir. Yeah. Nah nanti ya udahlah, pertimbangannya tuh lebih sedikit ya. Betul. Jadi harganya tuh wah. Betul. Sesuai inilah kondisi lah ya. Iya. Waduh mantap ini. Jadi teman-teman sebelum Bang Dival tutup juga pastinya Bang Dival ingetin ya buat teman-teman pastikan kondisi isi dompet lah, rezekinya teman-teman mudah-mudahan bagus ya di tahun ini. Amin. Jangan dipaksakan apabila belum cukup. Yang penting sih cicilannya itu kebayar ya teman-teman ya. Yeah, nah makanya ya, DP-nya kalau bisa digedein ya. Boleh. Biar cicilannya tiap bulan tuh kebayar boleh teman-teman. Banget. Kalau bisa sih beli cash lebih bagus. Yeah. Ya itu dia teman-teman ya. Jadi sesuaikan kondisi keuangan Anda lah kayak gitu teman-teman. Oke, Mbak Dian. Iya, Bang Dipal. Terima kasih ya udah undang Bang Dipal nih. Sama-sama. Iya. Jangan kapok ya. Wah, enggak kapok, iya. Tenang aja. Nanti kita main lagi ke FWM Mobilindo, kita update iya. Stok mobil yang baru datang di video selanjutnya. Kalau gitu, Bang Dipal dan Mbak Dian mohon undur diri dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya di FWM Mobilindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.